Okey, kita continue perbincangan kita soalan nombor 10. Iaitu Rajah 9 menunjukkan dua gambar rajah aras tenaga bagi tindak balas yang berlainan. So kalau kita tengok tindak balas yang berlainan ini daripada gambar rajah aras tenaga, kita tahu bahawasanya aras tenaga A ini adalah tindak balas eksotermik. Okey, eksotermik. Okey, di mana graf dia turun tu eksotermik Dan bila graf tu naik, ia adalah tindak balas endotermik. Okey, tindak balas endotermik. Okey, untuk tajuk ini, awak perlu tahu pasal ni lah. Kita recall balik ni, apa yang kita dah belajar sebelum pada ni. Apalah cikgu tulis kat sini ya. Tentang tindak balas kimia. Tindak balas kimia, contohnya, cikgu bagi kat sini, katakanlah A dengan B bertindak balas dengan C dan D untuk membentuk satu bahan A, D dengan B, C. Contoh, jadi A dengan B ni dia ada ikatan, C dengan D ada ikatan. Jadi langkah yang pertama, ikatan ni perlu putus dulu, barulah A boleh boleh bergabung dengan D untuk membentuk AD, dan B bergabung dengan C untuk membentuk bahan BC. Jadi nak putus ikatan kat sini, perlu putus ikatan dulu. Jadi apa yang perlu untuk putus ikatan, perlukan tenaga. Jadi di sini apa yang perlu tahu adalah tenaga diserap. Okey, untuk putus ikatan. Jadi bila nak membentuk ikatan, A dengan D nak membentuk ikatan, di sini berlakunya bentuk ikatan. Okey. Untuk bentuk ikatan dari segi tenaga, di sini tenaga di bebas. Jadi bagi tindak balas dia ada dua keadaan, di mana kita ada tenaga diserap, okey, yang kedua tenaga dibebas untuk membentuk ikatan. Ada situasi di mana tenaga diserap lebih banyak daripada tenaga dibebas. Ada juga situasi di mana tenaga diserap lebih kecil daripada tenaga dibebas. Okey. Jadi kalau tenaga yang diserap tu lebih banyak, maknanya akhir tu dia punya tenaga tu tinggilah. Jadi kalau kita nak buat energy level diagram, bila dia serap maka akhir dia akan jadi tinggi. Jadi ni bahan, ni hasil. Biasanya kita akan bagi delta H kat sini, tandanya adalah positif. Tetapi kalau tenaga dibebas itu lebih banyak, maknanya dia buang tenaga, dia keluarkan tenaga. Bila keluar tenaga lebih banyak, maka telah jadi turunlah. Maka hasil ni dia punya tenaganya lebih rendah berbanding bahan, sebab tenaga sudah dibebaskan. Dan ini kita panggil tindak balas endotermik, dan ini adalah tindak balas eksotermik. Jadi kalau kita tengok dari segi tenaga bahan, tenaga hasil, tenaga bahan, tenaga hasil. So kita balik kepada soalan. Okay. Soalan kat sini dia kata, okey, rajah 9 menunjukkan gambar rajah aras tenaga. Apa soalan tanya kita kat sini? Dia kata nyatakan jenis tindak balas yang berlaku, okey, dalam gambar rajah aras tenaga A dan B. Okey, nyatakan jenis tindak balas yang berlaku. Kemudian bandingkan, okey, jenis tindak balas dari segi. Jadi kalau nak jawab dari segi banding macam ni adalah lebih baiklah. Cikgu lebih suka kalau kita buat dalam bentuk jadual. So kita buat jadual lah macam ni. Jadi kita buat garis kat sini, buat jadual, jadual macam ni. So tindak balas gambar rajah A, gambar rajah B. Jadi kita pun tengok yang pertama dia bagi gambar kat sini. Dia kata nyatakan jenis tindak balas. Okey, bila dia suruh awak nyatakan jenis tindak balas, so kat sini tindak balas apa? Okey, eksotermik. Markah yang pertama. Markah yang kedua, ini adalah tindak balas endotermik. Okey, tindak balas endotermik. Okey, kemudian dia nak apa lagi?
Okey, dia nak apa lagi? Cuba kita tengok. Dia kata kat sini, bandingkan jenis tindak balas dari segi perubahan suhu. Okey, perubahan suhu, bila bebas haba, maknanya kat sini suhu bertambah ataupun suhu tindak balas meningkat. Okey, yang ni pula, suhu tindak balas menurun ataupun berkurang. Yang ketiga dia nak apa? Yang ketiga perbezaan kandungan tenaga. Okey, so kalau kita tengok exo ni, kandungan bahan, okey, kandungan tenaga bahan tindak balas lebih tinggi. So tulis jelah. Okey. Kandungan tenaga bahan tindak balas lebih tinggi berbanding okay, hasil tindak balas manakala yang ni kandungan tenaga bahan tindak balas lebih rendah okay, berbanding hasil tindak balas. Okey. Lepas tu yang keempat dia nak apa? Yang keempat dia kata kat sini perubahan tenaga waktu pecah ikatan. Tadi kan exo ni kan haba yang dibebas lebih banyak kan? Ha, jadi kat sini tenaga haba dibebas. Okey. Sewaktu pembentukan ikatan. Okey, lebih tinggi berbanding tenaga, macam cik kata tadi kan, tenaga haba diserap okey untuk memutuskan ikatan ataupun memecahkan ikatan. Manakala bahagian endotermik pula, tenaga haba diseraplah lebih tingginya. Ataupun kalau kita nak ambil ayat ni, tenaga haba dibebas okay, sewaktu okay, pembentukan ikatan lebih rendah berbanding tenaga haba diserap untuk memecahkan ikatan. Okey. Kemudian apa dia lagi? Ni dua, ni tiga, ni empat, ni lima. So markah keenam dengan tujuh dia kata contoh bagi setiap. So yang keenam contoh tindak balas eksotermik, kita boleh kata okey, tindak balas penetralan boleh. Okey, tindak balas penyesaran logam boleh. Pembakaran boleh. Dan markah yang ketujuh contoh tindak balas apa tu? Tindak balas endotermik adalah tindak balas penguraian okey, garam oleh apa? Garam termasuklah. Okey, cikgu buat spesifik sikit eh. Contohnya penguraian garam apa? Garam karbonat contohnya oleh apa? Okey, jadi kita kena panah barulah garam itu boleh terurai. So bila kita panah, maknanya zarah menerima tenaga haba. Jadi dia menyerap, barulah dia boleh terurai. Serap lebih banyaklah. Sebab tu kita kena panah. Dia tindak balas itu ada tindak balas endotermik. So kita tengok soalan seterusnya, soalan B. Okey, soalan B. Satu eksperimen dijalankan untuk mengkaji haba penetralan antara NaOH dengan asid hidroklorik. Suhu campuran meningkat okay, kepada daripada 29 kepada 35.
So soalan dia kata nyatakan definisi haba penetralan. Definisi haba penetralan, soalan dia ni tidak refer kepada soalan B. Okey, soalan B. So kita buat umumlah seperti ada dalam buku teks. So apa dia haba penetralan? Haba penetralan adalah perubahan. Haba apabila satu mol air terbentuk daripada tindak balas antara asid dan alkali. Asid dan alkali ini refer kepada kutek. So, hitung haba penetralan. Hitung haba penetralan. Jadi, bila nak hitung haba penetralan, haba penetralan ini adalah delta H. Formula delta H equal to Q over N. Jadi langkah yang pertama kita kena cari Q. Langkah yang kedua kita kena cari N. Barulah kita boleh dapat delta H. So langkah yang pertama kita cari Q. Q diberi oleh formula MC theta. Okey, diberi oleh formula MC theta. Okey. Jadi thetanya berapa? Theta ni cuba kita tengok perubahan suhu lah. Iaitu 35.5 tolak dengan 29. So kita akan dapat berapa sini theta? Theta kita akan dapat 9.5 degree Celsius. Okey. Lepas tu kita nak tahu N. Sebab dia bagi kat sini ketumpatan. So bila ketumpatan, kita tahu kan ketumpatan ni kan? Okey, ketumpatan. Ketumpatan diberi oleh formula okey, disim bahagi dengan isi padu. Okey, jadi bila kita nak tahu disim, untuk skema ni dia kira macam ni eh. So, jadi kalau kita nak tahu disim, okey, disim adalah sama dengan ketumpatan darab dengan isi padu. So, ketumpatan berapa? 1 gram per sentimeter padu. Dan isi padu 50 campur 50, iaitu 100 cm padu. Jadi dapatlah 100 gram. Sebab N kat sini dia adalah jisim. So bila kita dah dapat jisim, maka step seterusnya kita kira, kita boleh kira Q lah. Q sama dengan jisim M tu, iaitu 100 kali dengan C 4.2 kali dengan theta 9.5. So dapatlah nilai kat situ, iaitu kira-kira dapat 2730 joule ataupun sama juga dengan 2.73 kilojoule. Dia dapat Q, kita cari N pula. Okey, N okey adalah sama dengan kita guna formula apa? Kita guna formula MV per 1000. Guna MV per 1000. Jadi M berapa kat sini? 1.0. V dia berapa? 50. So 1 kali dengan 50 bagi dengan 1000. So sini kita akan dapat 0.05 mol. Kalau kita tengok ni langkah yang pertama, ni langkah yang kedua, ni langkah yang ketiga, ni langkah yang keempat. Dah dapat bilangan mol, maka kita cari delta H. So delta H adalah sama dengan 2.73 bahagi dengan 0.05. Jadi dapat sama dengan berapa dapat tu? Okey, sama dengan tolak 54.6, unit dia kilojoule mol tolak 1. Jadi markah dekat sini, yang pertama kita cari delta, theta sama dengan berapa. Lepas tu daripada theta kita cari jisim. Okey, ni skema ni dia nak cari. Skala kita tak cari kan, kita jah tambah-tambah je. Sebab dia bagi apa tu ketumpatan tu. Jadi kita consider bahawasanya isi padu larutan tu adalah sama dengan jisim dia. Okey, tapi oleh kerana skema dia bagi ni, maka dia suruh kita carilah. Cari jisim dia berapa menggunakan formula ketumpatan adalah jisim bahagi dengan isi padu.
So bila kita dah dapat jisim, kita pun masuklah nilai, cari Q dululah. Q sama dengan MC beta, dapatlah Q kat sini, markah yang ketiga. Lepas tu kita cari bilangan mol, nak cari N kan, dapat bilangan mol, markah yang ketiga, markah yang keempat. Masuk nilai tu, markah yang kelima, dapat nilai dengan ada tanda negatif, maka markah keenam. So selesailah kita 6 markah untuk menghitung haba penukaran. So kita pergi kepada soalan seterusnya. Soalan seterusnya, nilai haba penukaran yang diperolehi di makmal adalah lebih rendah daripada nilai teori. Beri sebab mengapa hal ini terjadi. Ini biasalah, soalan biasa kan. So haba, kenapa kita tak dapat serupa dengan teori? Sebab haba terbebas ke persekitaran. Kemudian diminta awak bina gambar rajah aras tenaga. So gambar rajah aras tenaga, bila kita bina, okey, kita ada paksi, okey, letakkan E. Oleh kerana tindak balas eksotermik, maka graf dia turun ke bawah lah. So kat sini apa bahan dia? Na'u. Okey, dengan apa? Na'u dengan apa? Cuba tengok. Na'u dengan KCl. So KCl. So hasilnya adalah NaCl plus H2O. So tulislah delta H kat tengah tu yang kita dah cari, sama dengan tolak 54.6 kilojoule per mol. Jadi nak markah untuk sini, dia bagi kat sini ada tanda E, anak panah ni menunjukkan paksi bagi tenaga. Kemudian ada dua aras, satu tinggi untuk bahan, satu rendah untuk hasil. Okey, itu markah yang pertama. Markah yang kedua, awak letak bahan kat sini, letak hasil kat sini, letak delta H, itu markah yang kedua. Yang kedua, so dapat ada dua markah. So soalan seterusnya, ramalkan okey haba penetralan apabila natrium hidroksida diganti dengan amonia. So kat sini apa beza? Okey, Na'O dengan amonia. Na'O ni adalah alkali kuat, manakala amonia ni adalah alkali lemah. Bila lemah, dia punya kepekatan ion hidrogen tu rendah. Di sebahagian akan lemah, dia mengayun separa kan. Okey, jadi sebahagian dalam keadaan molekul. Kalau kita buat persamaan kimia, NH3 ni mengayun dalam air, hasilnya adalah NH4+ kan, dengan OH-. Okey, so kalau kita ada kat sini, kita ada contohnya, kita ada kat sini, okey, kita ada kat sini 100 molekul, kok jadi ion satu-satu sajalah. Bila satu-satu, 99 ni duduk sebagai molekul sebab dia mengayun separa. Jadi that's why lah, kalau kita tengok dari segi mengayun separa, kepekatan ion hidrogen ni kecil ataupun rendah, jadi dia punya haba penetralan dia mestilah lebih rendah. Jadi di sini ramalkan haba penetralan, so kita boleh kata haba penetralan dan K lebih rendah. Okay. Jadi kenapa lebih rendah? Sebab apa? Sebab aluminium lah. So kita boleh kata kat sini amonia, okay, amonia adalah alkali lemah. Bila lemah, ia mengayun separa dalam air, dan sebahagiannya kekal sebagai molekul. Okey, jadi bila molekul, maka apa yang berlaku? Jadi bila H ni sebenarnya, bila dia combine dengan apa tu, OH combine dengan H, dia release heat sama je sebenarnya. Tetapi haba lah. Jadi sebahagian, okay, haba yang dibebas semasa, okay, penutralan D
diserap dan digunakan, okay, oleh molekul amonia untuk mengayon dengan lengkap. Mengayon dengan lengkap ni, kalau kita tengok ni, diserap ni maknanya nak suruh molekul ni tubik OH minus pula. Dia perlukan haba lah untuk putus ikatan tersebut. Sebab tu dia serap lah. Dia serap haba yang dibebaskan bila OH yang terhasil ni combine H+. Sebab itulah kita dapati haba penyelainya lebih lebih rendah. Okey. So, selesai soalan nombor 10.